Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian dulu. Kasih kembali ke tempat. Siap. Belok kanan, belok kiri. Dan angkat ini ya, maaf mengangkat. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Adik-adikku tercinta. Dia melaksanakan pramuka, anak-anak ini banyak belajar ya, yang saya sampaikan tadi, arti sosialnya, ekonominya, baik kerjasamanya, itu yang diinginkan oleh anak-anak dengan pramuka nih. Kalau kami sebagai kepala sekolah mendukung penuh untuk anak-anak itu, terutama di SMP 1 Payaraman ini. Harapan kami ya ini berlanjut terus. Untuk kami ucapkan terima kasih dengan Pak Tri sebagai pembina untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak ini ya, untuk sampai jangan sampai jenuh, harus sampai anak ini benar-benar matang dalam kepramukaan. Rangkaian kegiatan ini diawali mulai untuk TKK pengamatan, TKK penjelajahan didapatkan setelah melaksanakan kegiatan penjelajahan ataupun hacking dalam bahasa kepramukaan. Dan TKU itu rakit, ramu rakit terap, itu diisi setelah mengisi SKU yang tingkatan-tingkatan penggalangnya yang telah mereka melaksanakan dan lulus itu bisa dilantik. Untuk yang pertama adalah penggalang ramu yang berpangkat 1, kemudian rakit itu yang 2, dan terap yang 3. Tingkatan-tingkatan penggalang di kepramukaan. Tujuan ini dilaksanakan untuk menambah motivasi pada adik-adik dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan, menambah lagi kedewasaan, disiplinnya yang kita harapkan untuk menjadi anak-anak harapan bangsa Indonesia, kader-kader pemimpin negara Republik Indonesia ini, agar Indonesia ini jangan sampai terpecah belah, jangan sampai negara Indonesia ini hilang sejarah, dan jangan sampai bangsa Indonesia ini kadernya hilang dan rusak. Ya, saya sebagai peserta sangat senang mengikuti hacking kemarin. Untuk rute sendiri gimana? Rute sendiri? Sangat jauh. Jalannya 10 kilo. Ya. 10 kilo. Ke depan masih mau ikutan lagi enggak? Masih.
Untuk harapan sendiri ya? Harapan saya mungkin kedepannya banyak kegiatan yang lebih menantang lagi. Oke, jadi intinya tidak jerah ya di kegiatan tersebut? Iya.